Jadi jumpa lagi di job desk saya selanjutnya, yaitu kami juga dipercaya untuk menambahkan respon untuk yang mengajukan pengaduan atau permohonan kepada UPT Teknologi Informasi Komunikasi yang ada di Politeknik Negeri Ujung Pandang, yang ada di depan pintu dari UPT Teknologi Informasi Komunikasi. Di situ terdapat barcode yang dimana jika di-scan akan mengarahkan pada link permohonan atau pengaduan jika terjadi kendala yang berkait dengan UPT Teknologi Informasi Komunikasi. Jadi mereka akan mengisi data pribadi seperti ini, kemudian mengisi keluhan-keluhan seperti ini ya. Akan ada request layanan yang diajukan seperti nama sekolah yang tidak terdaftar. Ya, seperti ini ya. Bisa dilihat ada banyak sekali yang melakukan pengaduan atau permohonan yang nantinya akan ditindaklanjuti untuk dikirim responnya yang ada di bawah permohonan respon. Jadi sisa di scan barcode-nya sehingga nanti akan diarahkan untuk melihat respon atau jawaban dari permohonan atau pengaduan yang diajukan. Oke, itu jobdesk, yang salah satu jobdesk saya yang terdapat yang diberikan di UPT ini, sehingga saya bertanggung jawab juga untuk meresponnya. Dan kemudian nantinya akan saya teruskan ke email jika misal ada yang melapor untuk dilakukan riset terhadap akun Simfoni atau akun e-learningnya. Seperti contoh yang saya lakukan kepada Muhammad Masdar, di sini saya melakukan riset akun e-learning sehingga nantinya saya akan kirim melalui email. Oke, itu salah satu jobdesk saya. Kita lanjut lagi, next. Dan memperlihatkan salah satu kegiatan saya, yaitu melihat lintas jaringan dari jaringan server Politeknik Negeri Ujung Pandang. Jadi bagaimana caranya? Kita masuk kepada Winbox. Ini merupakan Winbox, adalah aplikasi desktop untuk remote dari Mikrotik yang digunakan untuk menyalurkan internet pada kampus Politeknik Negeri Ujung Pandang. Nah, di sini kita harus masukkan laman login dan password. Nah, di sini saya sudah mempunyai akses untuk masuk ke dalam Mikrotik ini. Kita langsung saja connect. Nah, kita sudah masuk ke dalam sini. Nah, untuk melihat interface-nya, kita bisa melihat di menu interface. Nah, di sini terdapat beberapa interface, yang dimana terdapat interface bridge, yang dimana bridge itu berfungsi untuk menyatukan beberapa interface menjadi satu network. Nah, di sini header 1 bertindak sebagai WAN atau Wide Area Network, yang dimana dia merupakan port yang diisi dengan Internet Service Provider. Nah, di header 2 tersambung untuk ke perpustakaan, kemudian header 4 tersambung untuk ke pos, dan header 6 tersambung untuk ke server itu sendiri. Nah, kita bisa lihat di sini terdapat 20-24 interface ya. Jadi ini terdapat 20 interface atau 24 port, dan ditambah juga satu port SFP, yang dimana itu bertindak sebagai jika kita menggunakan konektor langsung pada FO atau fiber optik. Nah, di sini kita akan memonitoring. Pertama itu interface bridge 1 ya. Kita link cara, kita masuk di interface ini, kemudian klik dua kali. Nah, di sini ada statusnya, di sini traffic. Kita bisa memantau di sini ya. Kita lihat bisa trafficnya. Nah, di sini telah muncul traffic dari interface bridge 1. Nah, di sini kita bisa melihat untuk RxTX-nya. Kemudian RxTX dari paket red. Kita juga bisa melihat pemakaiannya di sini. Dapat dilihat RxTX-nya.
untuk terbit. Nah, kita close. Kemudian kita masuk untuk melihat traffic dari header 1, yang dimana header 1 itu tersambung WAN. Nah, di sini bisa diperhatikan bahwasanya selama penggunaan beberapa hari ini kita telah menggunakan TX atau RX-nya itu sebanyak 43,1 GB, kemudian untuk RX-nya itu 275,3 GB. Nah, di sini bisa kita lihat untuk trafiknya, ya, bisa diperhatikan. Jadi begitu cara untuk memonitoring, ya. Kita bisa lihat di sini RX-nya, TX-nya, kemudian status dan memonitoring dari traffic dari interface header 1 ini. Oke, kita keluar saja untuk melihat interface yang lain. Nah, di sini ada juga interface dari POS. Ini terhubung ke satpam, ya, yang ada di depan. Jadi kita bisa melihat lalu lintas internet yang di sana. Nah, bisa kita lihat di sini untuk TX-nya itu mereka telah menggunakan 24 GB. Kemudian untuk RX-nya mereka telah menggunakan 2102 MB atau sekitar 2 GB, ya. Nah, termasuk penggunaannya masih sedikit untuk beberapa hari ini. Oke, kita lanjut untuk interface yang lain. Di sini saya akan melihat interface dari header 6, yaitu server itu sendiri. Nah, untuk di server sendiri penggunaannya itu bisa dilihat untuk prosesnya yang sekarang berjalan itu sedang terjadi pemakaian, yang dimana TX-nya itu 363 KB dan RX-nya itu 323 kbps. Nah, di sini bisa juga dilihat untuk riwayat pemakaian. Untuk TX-nya itu 39 GB, kemudian RX-nya itu 4359 MB. Nah, oke, kita close saja. Nah, itu dia teman-teman, salah satu cara untuk memonitoring dari jaringan itu sendiri. Jadi untuk pengecekan apakah router itu terhubung dengan baik dengan ISP, kita juga bisa melakukan pengecekan melalui new terminal, ya. Kita bisa cek di sini menggunakan, kita langsung saja ping ke IP Google, ping 8.8.8, dan kita bisa lihat di sini tersambung dengan baik menggunakan yang dimana latensinya di sini sebesar 30 microsecond, ya. Artinya jaringan ini tergolong sangat baik menggunakan latensi yang kecil. Oke, kita bisa melihat di sini teman-teman, di sini terdapat keterangan bahwasanya paket yang dikirim sebanyak 20 dan yang diterima sebanyak 20, dan terdapat paket loss itu sebesar 0% dan minimal RTT 30 microsecond. Jadi sebagai informasi ini, sebagai kita lihat untuk latensinya, ya, sebesar 30 microsecond. Jadi dia jaringannya stabil, secara dinamis dia mempunyai latensi sebesar 30 microsecond. Oke, sekian teman-teman untuk monitoring jaringan yang saya lakukan di server Politeknik Negeri Ujung Pandang.